Halo pemirsa Seripoku.com, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima, wartawan dari Seripoku.com. Jadi pada kesempatan kali ini admin lagi ada di salah satu kantor pos, tepatnya itu di Jalan Kapten Arifai, di mana ini sedang berlangsungnya pembagian bantuan sosial langsung dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos di Kota Palembang. Nah, ini sudah pada sore hari ini masih berlangsung pembagian dari bantuan sosial. Ini dari Kelurahan Ogan. Nah, ini cukup ramai pemirsa Seripoku.com. Jadi bantuan sosial ini bernilai 200-an lebih miliar langsung dari pemerintah yang disalurkan ke tiap-tiap kantor pos yang ada di Kota Palembang. Nah, itu sejak tanggal 1 Maret kemarin itu dimulai bantuan sosial, yang kalau sebelum-sebelumnya itu berupa beras dan bahan pokok, sekarang diubah menjadi uang tunai. Jadi bantuan sosial ini berupa uang tunai sebesar Rp600.000. Jadi dengan adanya bantuan sosial tersebut, itu kepada warga-warga yang terdaftar namanya, itu langsung dapat undangan dari kelurahan, itu bisa langsung mendaftarkan dirinya ke kantor pos dan mencairkan bantuan sosial yang sudah terdata. Itu bantuan sosial senilai Rp600.000. Ini menurut keterangan langsung dari panitia, dari pihak kantor pos, sudah sejak dari pagi tadi pukul 8 dimulai pencairan dari bansos ini. Namun sudah sejak pukul 6 pagi tadi para warga standby atau sudah menempatkan diri di kantor pos ini untuk mendapatkan bansos di kantor pos Jalan Kapten Arifai ini. Nah, ini bisa dilihat bagaimana antrian yang panjang dan cukup berdesakan. Jadi pada sore hari ini masih terlihat tuh Seripoku.com para warga yang menunggu antrian bansos. Ini cukup ramai. Gaya di Bungo aku belum pernah dapat. Itu menurut keterangan dari panitia tadi, itu mendaftarkan diri ke RT, kemudian RTAG ngelapor ke lurah. Nah, nanti kita dapat undangan langsung dari kelurahan. Kalau misalkan dapat undangan langsung dari kelurahan, itu bisa langsung mengambil dana bansos di sini. Nah. Ini di sini masih bisa melihat antrian yang cukup panjang. Pak, misi Pak, numpang nanya Pak. Tadi lah sudah Pak, ngurus bansos ya Pak. Dapat apa ya Pak? Ini. Berapa Pak totalnya Pak? 600.000. Dengan adanya bansos ini bisa terbantu enggak Pak? Atau gimana Pak? Terbantu. Mungkin harapan ke depannya apa Pak? Biar ada bantuan terus Pak ya. Ini sudah berapa kali Pak melo ini Pak? Baru sekali ini. Alhamdulillah cair Pak ya. Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Maldi. Pak Maldi. Oke. Makasih Pak ya. Semoga lancar Pak. Jadi menurut keterangan langsung dari warga tadi, itu cukup mendapatkan bantuan, bisa merasa terbantu dengan adanya bansos senilai 600.000 ini. Meskipun harus berdesakan. Ini di kantor pos Jalan Kapten Arifai. Baiklah pemirsa Seripoku.com, mungkin ini saja laporan langsung yang dapat saya sampaikan mengenai antrian panjang bantuan sosial langsung dari pemerintah di kantor pos Jalan Kapten Arifai.
Demikianlah laporan langsung dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.